daya dengan situ ini berdasarkan yang setelah suratnya itu atas nama perorangan atau perusahaannya kan? Ya nanti itu masih dalam penelitian Pak. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggu lah ya. Terkait dua artis yang akan dipanggil Pak, siapa sih Pak? Siapa bilang? Kita tidak pernah ada statement itu ya. Kita ikutin aja lah. Nanti prosesnya sejauh mana, kita tidak perlu mengandai-andaikan, tidak perlu berasumsi ya. Kita lihat semua berdasarkan alat bukti yang ada. Kemarin dari pihak Kejagung katanya sudah mengantongi dua nama artis nih Pak. Saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ya. Tapi tadi pada kontrol diri sendiri seperti apa Pak? Ya. Pejabat publik lain yang terkait dengan ini? Nanti kita lihat lah ya. Kita masih menelusuri. Ya. Pak Diris, okay. Pak, untuk TPPU ini satu-satunya. Untuk TPPU, yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak. HM ya Pak ya? HM. Oh, baru. Bapak, hari ini selain Sandra Dewi, apa ada saksi lain yang diperiksa? Apa RBS juga diperiksa? Nanti, tentang lengkapnya nanti ya. Saya Pak, peran Sandra Dewi mungkin di kasus ini seperti apa? Peran saksi. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Ya. Pak, terkait barang mewah kemarin yang lagi Pak? Ya, apa? Pak, terkait barang mewah yang kemarin belum teridentifikasi ya, itu masih apa kita ya, pelajari, masih menunggu hasil dari identifikasi itu. Ya. Apa ada sejumlah aset atau barang mewah lain Pak yang akan disita? Ya, tergantung nanti hasil penelusuran aset kan masih berlangsung ya. Dan tidak terfokus di saudara SD, kan tersangka ada banyak ya. Semua kita telusuri. Pak Jerdik, kemarin kan RBS juga kembali dari sini, kayak itu kapasitas pun bisa atau seperti itu? Tidak, hanya menyerahkan dokumen yang kebetulan belum dilengkapi pada saat pemeriksaan. Untuk pencekalan ya, Pak, dia mau apakah benar sudah dicekal Pak? Nanti semua berdasarkan urgensinya ya. Sampai saat ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Sejauh ini ada 140 sekian ya, udah hafal ya. Ya. Pak, ada 6 tersangka lagi yang sudah dikantongi namanya, itu seperti apa sih Pak? Nama tersangka yang dikantongi, saya tidak pernah mengantongi nama orang ya. Alat buktinya ada dan ada indikasi dia terlibat ya, tidak pernah adanya. Ya. Udah teman-teman ya, bahas ya. Nunduk. Ya, baru saja Anda tadi saksikan pernyataan dari Kuntadi, Dirdik Jampitsus Kejagung yang mengatakan kehadiran Sandra Dewi hari ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan sejumlah rekening yang diblokir dan ada tidaknya kaitannya terhadap Harvey Moeis masih terus pendalaman, begitu juga dengan adanya pertanyaan wartawan terkait dengan dua nama artis. Dari Kuntadi sendiri menyangkal hal tersebut, tidak ada pernyataan terkait dengan keterlibatan nama baru, sementara ada 140 lebih saksi telah diperiksa dan terkait dengan barang mewah yang sudah disita sejauh ini dua kendaraan. Kendaraan tersebut masih dalam proses penyidikan dan untuk penelusuran aset masih terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung.